Hargai, upaya sudah menjadi tradisi pada setiap Idul Fitri para pemuka agama Katolik berkunjung ke Masjid Agung Jawa Tengah ini. Ini satu tradisi yang baik ya, karena Idul Fitri itu pun punya dimensi ritual ibadah, tapi juga dimensi festival. Maka hal ini sangat mendukung kerukunan antarumat beragama di Jawa Tengah ini khususnya. Saya kira ini suatu tradisi yang baik. Ada pesan-pesan kepada masyarakat luas? Ya, kepada umat beragama di tanah air, marilah kita yakini agama kita masing-masing. Namun kita harus bertekad rasa toleransi kepada pemeluk agama lain ya. Karena kita berbeda agama, tapi kita bersaudara, baik sebagai sesama ciptaan Tuhan maupun sebagai sesama warga negara bangsa Indonesia ini. Oleh karena itu, kerukunan antarumat beragama tidak bermaksud untuk mencampur adukan agama, tapi lebih ya, sebagaimana dalam Islam lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu bagi agamaku. Walaupun beragama, kita bisa hidup berdampingan secara damai dan bekerja sama untuk bangsa dan negara ini. Mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada saudara-saudari umat Islam yang berasal di sini. Kami sangat berterima kasih sekali mempunyai kesempatan untuk bersilaturahmi pada pagi hari ini bersama tokoh-tokoh agama di tempat ini, di Masjid Agung ini. Dan ini merupakan satu tradisi yang menurut saya sangat bagus sekali, bagaimana kita bisa membangun kebersamaan, membangun kekeluargaan, membangun persaudaraan di antara umat manusia di Indonesia ini. Ini merupakan suatu kekayaan bangsa kita yang serasa patas untuk diuri-uri. Mudah-mudahan di Hari Raya Kemenangan ini seluruh umat Islam di Indonesia khususnya sungguh-sungguh kembali kepada rahmat Tuhan dan sungguh-sungguh mengalami kesucian rahmat Allah yang Maha Agung, sehingga lalu bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Ya itu kan sudah bertahun-tahun ya. Ini jadi sejak ini mungkin memang mereka kemudian ingin berkunjung ke sini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada mereka karena ini adalah tradisi yang baik. Masjid Agung Jawa Tengah ini kita jadikan sebagai masjid untuk ramah kepada siapa saja. Kita akan mengedepankan, mendeklar Islam tanpa alami, sehingga harus melindungi dan mencakup keseluruhan. Dengan demikian, maka kita juga langsung melakukan kerjasama antar agama. Bahkan bulan puasa kemarin mereka juga kami minta untuk buka puasa di sini. Dan bulan suci ini, di Idul Fitri ini, mereka juga berkenan untuk lahir di sini, dan itu sudah berjalan kira-kira 5 tahun terakhir. Apa arti dari semua itu? Bahwa Masjid Agung Jawa Tengah memantapkan dirinya sebagai sebuah masjid yang melindungi dan sekaligus baik bisa bekerja sama dengan semua agama-agama.